Jadi alhamdulillah memang baru-baru saja kami dipercaya oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola beberapa perusahaan tambahan di bawah keluarga BUMN. Apalagi tentu ini bisa memperbaiki daripada supply chain kita secara ekonomi. Karena COVID-19 juga mengajarkan bagaimana kita harus bisa mandiri dan sustainability. Paru. Iya. Obat COVID. Terapi. Obat COVID belum ada. Belum. Semua bilangnya terapi. Nah, disinilah kalau kita lihat dengan R&D yang sedang dilakukan oleh Sofindo ini, ya, bisa kita juga manfaatkan. Kebetulan kita baru saja memperbaiki ekosistem yang ada di industri farmasi, yaitu Indofarma kita fokuskan menjadi farmasi yang fokus berdasarkan herbal industri. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan juga, Pak. Kita bersinergi supply chain. Kalau ada penemuan-penemuan ini bisa di-upgrade dengan secara industri oleh Indofarma. Jadi terima kasih atas tadi penyampaiannya, kerjasama selama ini, dan ini tentu harus kita tingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini madu disedot pas ada lebahnya. Iya. Nanti Ibu tanggung jawab ya. Yang mana yang disedot, Pak? Tadi ini, Pak, baru. Oh, itu.